Tung 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 tung. Aduh, gimana nih ya? Perlu bayar SPP tapi gak ada duit. Ah, gimana nih? Masa aku harus nyolong duit tetangga lagi? Kemarin kan udah. Aku harus gimana ya? Aku gak mau nyolong lagi. Oi, Tong. Udah, lu nyolong aja. Perasaan biasanya lu nyolong juga gak apa-apa kan? Santai aja, anggap aja ini sebagai media latihan lu buat menjalani profesi lu di masa depan nanti. Jadi maling uang rakyat. Ya, ya, ya. Anjay, keren bet dah tuh. Buruan, gak usah mikir lama-lama lagi. Mending lu langsung aja nyolong ke rumah Bu Santi. Denger-denger Bu Santi kemarin baru beli kulkas baru loh. Bu Santi kan suaminya investor saham tuh katanya. Jadi dia selalu nyimpen duitnya di kulkas biar duitnya jadi dana dingin. Ambil semua aja tuh, gaskan. Aduh, nyolong gak ya? Tapi kan aku pengen tobat. Oi, Tong, dengerin apa kataku aja. Dunia ini emang udah berubah, Tong. Untuk jadi orang sukses, kita harus jago mencuri dan jago pencitraan. Udah jadikan ini media belajar. Skuy nyolong, ntar duitnya dipakai buat bayar SPP. Mantep banget tuh, buruan dah. Nyolong, nyolong, nyolong. Oke deh, karena aku masih bimbang mau nyolong apa enggak, mending sekarang aku sholat istikharah dulu aja. Tung 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 tung. Aduh, udah 7 hari sholat istikharah tapi belum dapat mimpi, malah dapat mimpi basah pula. Apa gara-gara kebanyakan nonton muka Kak Ros yang cantik ya? Buset. Gimana dong nih? Sampai sekarang jadi belum ada duit deh. Mana tinggal 2 hari lagi batas terakhir bayar SPP-nya. Gimana ya? Oi, Tong, mending. Oh iya, kenapa aku enggak minta ke mamaku aja ya? Kan aku emang masih anak kecil. Urusan duit kan urusan orang tua. Ngapain kemarin aku mikir nyolong duit tetangga? Ah, pasti kemarin aku dibisikin setan. Lagian, kenapa setan yang bisikin aku goblok banget sih? Udah tahu aku anak kecil, malah dibisikin buat nyolong lagi. Dasar setan amatir. Sialan, ini bocil anak setan apa ya? Omongannya pedes amat. Oke deh, aku telepon mamaku yang lagi liburan ke Tegal aja, biar ditransfer duitnya. Halo nak, ada apa telepon? Jadi gini ma, aku harus bayar SPP. Tapi pas mau berangkat kemarin, mama lupa ninggalin duit buat bayar SPP. Papa juga pas lagi mau seling, dinas keluar kota, lupa ninggalin duit buat bayar SPP. Oh gitu, kamu butuh berapa nak? Berapa ya? Nah ini dia Cil, kesempatan lu buat belajar korupsi. Anjay lain, ini disebut memanfaatkan peluang. Lu jangan bilang 200 ribu ke mama lu. Mumpung gak ada yang lihat, bilang aja 500 ribu. Skuy bilang 500 ribu, gak bakal gua padulin dah. Ntar kelebihannya bisa buat top up Diamond FF. Alok cuy, asik gak tuh, hehehe. 900 ribu mah? Buset. Tung 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 tung. Aduh, gimana nih? Bayar SPP tinggal 1 hari lagi. Kemarin ditransfer mama duit 900 ribu malah ditopapin Diamond FF semua. Aduh, ini semua salah Garena. Harusnya aku pakai 250 ribu buat bayar SPP terus 900 ribu dikurangi 250 ribu jadinya Ya segitulah, sisanya baru aku pakai top up. Gak semuanya. Garena parah ih. Pasti aku digodain setan. Lah, kok gua? Aku harus gimana ya? Apa aku harus bohongin mama lagi? Wah, gila nih bocah. Belum gua hasut udah ada inisiatif. Hehe. Ayo Tong, gua dukung usaha lu. Ya perkara antar dikasih apa enggak, ya itu namanya rezeki ya Tong. Yang penting mah kita ikhtiar dulu ya enggak? Hehehe. Udah, bilang aja lu butuh duit 500 ribu. Ntar 250 ribunya buat SPP, 250 ribu lagi buat top up Diamond FF lagi. Anjay datong lu, 2 hari ini top up Diamond 1 juta lebih. Wah, pasti teman-teman lu bakal muji lu nih kalau gini. Hahaha. Makanya, dosa jangan tanggung-tanggung. Nipunya sekalian yang banyak aja. Ingat Tong, cara alok permanen di depan mata. Ah, ya sudah deh, terpaksa. Mantap. Halo, Ma. Ya, ada apa, Nak? Jadi gini, Ma. Sekolah lagi ngadain
bikin study tour ke Kulon Progo sama Ciamis. Nah, bayarnya 500.000 tiap anak. Please transfer lagi ya, Ma, please. Wanjay, duit, duit. Oh gitu. Ya udah, Nak, nih Mama transfer. Wah, makasih, Ma. Alhamdulillah, bisa top up Lemon FF lagi nih. Alhamdulillah, bisa deposit judi slot kakek Sius lagi nih. Eh, buset. Bukan gua yang ngajarin ini, woi.